Terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah minibus Isuzu Elf di Tol Lawang, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada hari Selasa, 6 September 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Video yang dihimpun dari akun Instagram Benrame26, melalui rekaman video amatir tersebut, memperlihatkan sesaat setelah kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah minibus Isuzu Elf bernopol S7413JA itu terjadi. Menurut informasi yang didapat, kecelakaan tersebut berawal saat mobil Isuzu Elf melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Di tengah perjalanan, minibus itu mengalami pecah ban bagian belakang kanan. Pengemudi itu pun tak dapat mengendalikan lajunya hingga membuat minibus tersebut terbalik. Dikabarkan seorang penumpang yang merupakan seorang balita berumur 4 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, sementara 8 penumpang lainnya mengalami luka dan supir minibus bernama M. Hanir Sudi, 43 tahun, dinyatakan selamat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!